warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Unisa Mai. Baiklah, hari ini aku berada di pasar lagi di Bukit Tinggi Baso. Oke guys, seperti ini kondisi pasarnya. Dan hari ini tuh aku mau merilas lagi. Dan terus ikuti video aku ya. Bawang putih banyak, lah busuk-busuknya. Ini sana ada bawang putih, bawang merah, kita ambil. Oke, kita jalan lagi. Jalan lagi. Okay, di sini aku nemu batang kemumu atau batang talas. Nih aku ambil. Ini ada pakis. Pakis guys, pakis. Ambil aja satu ya. Oke. Okay. Jalan-jalan. Ini enggak bagus. Ada brokoli, iya brokoli, timun. Bunga kol. Oke. Nah, gini tuh. Godang apa? Ini guys. Bisa. Bisa lah. Ambil aja dulu. Sayangnya tak bawa pisau guys, bisa dibersihkan. Eh, cabai, ini ada cabai, kita pilih yang kerasnya saja. Pilih-pilih ya nang kare-karenya jo. Ada lagi, udah pada busuk. Oke, ini ada tomat. Udah busuk. Oh, udah busuk, nggak bisa. Kita jalan. Aduh. Sini aku nemukan si karau. Ini bisa di sayur, bisa dilalap juga. Dah. Ini satu. Ini dua. Ya. Ini cabai. Tapi udah busuk. Lanjut, di sini aku masih nemu terong lalap. Nih ada kantongnya, kita buka aja. Nih. Masih bagus-bagus. Kita ambil yang bagusnya saja. Nih udah ada yang busuknya juga, tidak apa-apa ya. Udah tuh. Udah banyak. Oke. Di sini aku nemu cabai juga. Oke. Oke, ini cabenya ada cabai hijau, cabai merah. Nih, bagus-bagus. Ada yang bagusnya, ada yang busuknya. Itu atau apa? Turun. Oke, di
sini aku nemu kulit-kulit bawang. Coba kita periksa dulu ada bawangnya atau tidak. Oke, ini ada kentang tapi enggak bagus, enggak aku ambil ya. Oke, jalan lagi. Oke, di sini aku nemu jeruk. Ini enggak bagus. Enggak busuk. Nak komil, nak kobos. Lonya. Dish. Aduh, lo ada. Aduh ah. Okay ya guys, di sini aku nemu. Ini bawang satu, dua. Ini apa ini? Oke. Ini masuk ke apa nih? Nggak tahu aku, ke bawah meja. Ambil bawang. Ini ya guys, di sini biasanya ini pasar ikan. Nih, banyak plastiknya, plastik ikan. Nih, ada kepala ikan juga. Oke. Nih, ada kucing ya guys. Oke. Sini aku nemu jengkol. Oke, ini jengkolnya aku mau pilih. Oke, ini jengkolnya masih bagus-bagus. Kita pilih-pilih ya. Nih. Jengkol ini enak nih, disambal pakai ikan teri ya guys. Kantongnya jadi sini ya. Oke. Jengkol ini bisa diapain aja, direndang, di kalio dan lain sebagainya. Oke. Ini banyak nih, tapi udah tumbuh. Nih, enggak bagus. Udah banyak ulatnya. Nih, satu kantong ini. Yang banyak ulat. Oke, kita ambil aja beberapa yang bagusnya. Ini ada jeruk nipis juga, tapi udah busuk ya. Oke, kita jalan terus. Next. Nih, ada ikan-ikan. Cubi. Nih, dibuang lagi. Tomat. Tomat lagi mahal. Tomat lagi mahal. Udah busuk, bisa diambil. Oke, ini aja aku ambil ya. Ini aku nemu bawang satu guys. Lanjut kita jalan. Oke guys, di sini aku nemu nangka yang sudah dipotong-potong dua. Ini aku nemu kacang panjang. Ya, benar-benar panjang ya guys. Aku ambil aja kacang panjangnya. Oke, ini ada angkanya. Tapi aku ambil ya. Kita jalan terus. Aku nemu ini pucuk singkong guys. Tapi udah kena apa ini, udah kena darah ikan. Nggak aku ambil ya, udah busuk. Oke, ini aku nemu bawang. Ini ada kelapa juga, tapi yang udah busuk ya, tidak aku ambil juga. Ini ada apa ini namanya nih? Gak ada toge, tapi udah panjang, udah hitam dianya.
jengkol, tapi coba kita cari-cari ada isi atau tidak ya. Ternyata tidak ada isinya. Ini ada terong satu. Ambil aja. Ini aku nih pakis yang udah busuk. Nih banyak ikatnya. Tak aku ambil aja. Ini banyak. Ini ada mentimun wortel udah busuk. Oke, sudah enggak ada. Ini hanya labu siam. Ini aku ambil dua aja udah. Oke. Kita jalan lagi ya. Oke ya teman-temanku semua, ini aku mau unboxing apa saja yang aku dapatkan Marilis tadi. Ini dia teman-teman, ini aku dapat. Ayo kita susun apa saja. Ini aku dapat batang talas. Ini ada pakis juga. Ini ada mentimun tapi udah busuk setengahnya, enggak apa-apa. Ini ada daun bawang. Oke. Ini ada sayur-sayur. Sayur pakis. Ini ada kacang panjang. Oke. Ini ada terung lalat. Ini ada sayur kol. Bunga kol. Nih. Oke. Ini tadi jengkol yang aku dapatkan sama cabenya. Ini ada bawang juga. Oke. Ini bisa teman-teman lihat ini. Oke, inilah hasil dari Marilis aku hari ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video aku dan sudah like, comment dan subscribe-nya ya. Nih.